Oke, jadi kali ini kita akan mereview mainan kita beli. Terus kita buka aja. Buat teman-teman untuk subscribe channel Mas Yul. Agar kita semangat untuk konten lagi. Kita buka. Jadi kita akan mereview WPL Kai Truk. Ini dari 1:10 RC 2DHC. Oke. Apa depannya? Kita lihat. Gimana? Langsung di dalamnya ini mobil cherry ya, ini cherry-cherry seperti buat sayur atau buat pasir. Belakangnya kayak truk remote control klasik model. Sebelah sini dan di sini ada klasik. Langsung kita lihat dalamnya, kita buka dan kita review bareng-bareng. Samping ternyata. Oke, kita lihat langsung. Oh, balik. Yuk, balik. Oh, ada berani benar. Oke, kita langsung review klasik model WPL RC. Ini ada remote-nya. Remote-nya ada ini. Steering ini buat on off. Ada lampu indikator, kayaknya nanti kita coba. Untuk baterai ini katanya buat pakai opening. Harusnya dapat opening. Ini kita dapat buku panduan. Panduan ini bahasanya bahasa Cina. Nah, apa bahasa. Dan kita juga dapat ini. Ada, oh ini dapat topeng juga nih. Ini topeng. Ada. Oh, ini panduan untuk remote controlnya. Jadi untuk nanti untuk ini remotenya. Oke, kita simpan sini dulu. Dan ini dia dari mobil L300 WPL. Kita tadi dapat stiker nih. Ini stiker WPL. Ini ada lampu indikator sen, lampu depan, ada angka-angka 1 sampai 10, ABCDE sampai ABCDG. Ini buat plat nomor apa-apa itu. Dan ke baterai. Ini baterai ada 6000 mAh. Obeng. Nah, ini charger buat ngecas baterai. Baterai ini remote nya ini belum ada baterainya, mungkin nanti kita isi. Kita ini dapat stiker dari WPL, model WPL nih, dapat stiker WPL. Ini ada dalamnya, kita lihat ada stangnya. Nanti kita modif, ini ada dipasang. Dan ini nampak depan. Depannya. Oke, jadi setelah kita pasang, ini remote sudah ada isinya. Dan ini udah ada tombol-tombolnya. Ini pakai bahasa Cina.
dan ini ada steeringnya, dan ini sudah nyala semua, dan inilah tampak depan sudah nyalain. Lampunya lampu seperti lampu jadul ya, maksudnya mobil-mobil jadul kuning-kuning gitu. Dan kita tes coba dari kayak kecepatannya. Oke, kita balik power on off-nya di sini. Nih, on off. Dan ini ada satu. Ini bisa ngeper. Dan nah ini yang bedanya kan dari yang kemarin ini. Ini kayak mobil beneran nih. Tuh. Dan ini pernya pakai ini, per. Nah, ini pernya nih. Kalian lihat nih pernya nih, nggak per biasa itu. Nah ini per yang bisa menunjuk. Dan ini tempat baterai, cadangan, turbo cadangan, ban cadangan. Oke, dan ini made in China nih. Oke, dan kita kita tes seberapa kencang mencoba tes. Oh belakang nih. Ini buat maju. Nah, untuk yang membedakan dari pakai gardan ini adalah suaranya agak banter atau berisik. Oke, nah yang depan ini enggak, berarti yang depan ini hanya steering doang. Nih, oke. Kita putar ini. Oke, nanti kita test drive. Oke, dan inilah penampakan ketika sudah kita tempelin. Tadi kita tempelin di sini ada lampu-lampu ini, kita tempelin, dan ini juga di samping kita tempelin juga. Dan di sini juga ada spion. Ini ada spion. Spionnya kan kita sudah pasang tadi ini. Oke, ini penampakannya. Dan ini dari samping itu. Oh ya nih, badan ini nih kayak apa? Ini yang buat hujan. Ini tuh bukan apa ya? Ini kayak karet, semi karet. Mungkin nanti kita akan renov atau kita setting jadi modif lah. Ya kita modif. Kita beli ini tambah lagi. Oke, tapi nanti aja. Kita fokus ini. Kita konten ini dulu. Oke. Ini sudah nyala. Dan kita udah isi baterainya. Dan ini lah. Dan lampunya nyala, dan ini belokannya. Kita juga bisa ngatur steeringnya. Tuh, beloknya. Keren, parpol. Oke, langsung kita tes di jalan. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, and subscribe video ini. Cus. Oke, buat teman-teman, berarti ini ada suara ya, suaranya cukup kencang jadi kayak ini. Yuk, kita kalau mundur. Oke. Dan ini kalau depan. Oke. Nah, kalau buat ngerem, berarti ini. Kalau buat ngerem, ini harus maju, mundur. Nah, ini. Kita nggak ada remnya berarti ya. Untuk BBL di 200 ini tidak ada remnya. Jadi kayak kita harus pinter-pinter nyoba ini. Jadi kalau mau ngerem mundur, contohnya ini mundur. Nah itu kita harus cepat gitu gerakannya, sama pun maju mundur ini ngerem. Ini contoh lagi, jadi kayak ini mau maju, nah ngeremnya itu langsung naik ini ya. Buat teman-teman jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube Masyul 22. Ini juga akan sudah pesan truk canter
Ini kita coba di L300 dulu, BBL D12. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Cus.